Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Muktamar Persatuan Islam di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan Prabowo mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir. Dalam sambutan, Prabowo Subianto terkejut karena harus hadir di acara organisasi masyarakat Islam menggantikan Presiden Jokowi. Sebab seharusnya yang menggantikan Presiden dalam acara keagamaan adalah Menteri Agama. Saya juga kaget kalau saya yang ditunjuk. Kalau sudah wakil presiden kan mungkin yang ditunjuk Menko PMK mungkin ya, atau Menteri Agama. Kaget saya sudah di Jawa Tengah dapat perintah dari istana. Siap langsung ke Bandung. Jadi kemungkinan beliau merasa mungkin Prabowo Subianto ada hubungan emosional dengan Persis. Dalam acara Muktamar Persatuan Islam juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan dalam pidato Prabowo bilang Ridwan Kamil adalah salah satu orang yang harus diwaspadai dalam pemilu 2024. Hal ini pun sontak membuat tamu undangan riuh. Luar biasa.